Asrul, selalu begini nih komputer gua nih. Jadi gua akalinnya gua klik F2. Nah, muncul kayak gini. Gua escape. Nah, terus gua pencet the exit. Nah, nanti dia baru muncul Windows-nya deh. Gitu Mas Rul. Lama tapi gimana ya? Oke, oke, siap eksekusi. Untuk kendala seperti ini, kita bisa lakukan yang pertama itu cabut baterai CMOS, lalu pasang lagi. Namun jika belum bisa, kita bisa ganti dengan baterai CMOS yang baru. Caranya buka casing komputer, lalu cabut baterai lama, kemudian ganti dengan yang baru. Nah, baterai ini itu kita pakai yang 3 volt. Mungkin bisa disesuaikan dengan komputer masing-masing. Tapi pada umumnya itu pakainya yang 3 volt. Setelah baterai baru terpasang, lalu kita hidupkan kembali komputernya. Nah, jika berhasil, tampilan untuk baterai low atau baterai lemah itu sudah tidak ada lagi.